Halo Bro Insis, how are you today? Kembali bersama 3835. Kali ini saya mau berbagi cerita sedikit tentang acara touring bersama Den Dimas, itu yang saat ini tanda merah, dan rekan-rekan blogger dan vlogger otomotif Indonesia yang diselenggarakan Astra Honda Motor bersama jajaran main dealernya di Jawa Tengah. Acara fun touring ini dibalut dalam momen Blogger and Vlogger Gathering 2019. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe buat teman-teman yang baru bergabung agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. 6 April 2019, saya dan rekan-rekan blogger-vlogger otomotif Indonesia telah berkumpul di Astra Motor Yogyakarta untuk mempersiapkan diri menuju Solo. Oke, kita lanjut ceritanya sambil jalan kali ya. Ini udah mau persiapan jalan. Nah, kemarin itu di warung Mbah Cokro, pihak Astra selaku penyelenggara telah membuat sebuah undian bagi teman-teman blogger dan vlogger agar tidak berebut jenis atau unit kendaraan. Jadi kita diberikan nomor untuk menentukan motor yang akan kita kendarai menuju Solo hari ini. Saya kebetulan dapat nomor 22 dan ini saya mengendarai Honda CBR 150R. Oke, di perjalanan kali ini cukup spesial Bro Insis, karena saya bisa join sama teman-teman blogger dan vlogger otomotif Indonesia. Salah satunya nih ya, ada Kang IWB, Om Taufik, dan Dimas, dan banyak lagi. Pokoknya mereka ini orang-orang hebat di dunia otomotif perblogoran. Nah, ini adalah foto saat kita di Mbah Cokro. Saya juga berkesempatan bertemu dengan Kang Gilang. Dia adalah HC3-nya Honda Astra Honda Motor. Perjalanan touring sangat seru karena medan yang kita lalui sangat menantang. Ini beberapa momen yang terjepret kamera, di mana saat perjalanan kita sempat diguyur hujan, kemudian cerah lagi. Jalanan turun naik dan berliku-liku, cukup menantang, cukup seru. Kemudian di penghujung acara kita finish di Grojogan Sewu dan bermalam di Hotel Jawa Dwipa. Terima kasih buat Astra Honda Motor dan jajaran main dealernya telah memberikan kesempatan untuk saya ikut merasakan menikmati Jawa Tengah bersama Honda CBR 150R sekaligus gathering bersama blogger dan vlogger otomotif Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.